Aku adalah Wanda. Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Aku tinggal di panti asuhan. Aku sangat bersyukur bisa sekolah karena beasiswa. Dan dari sini ceritaku dimulai. Apa? Dibeli dong ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi ini kita kedatangan seorang tamu. Dia adalah Wanda Farah Lutfiani. Dia di sini akan menceritakan pengalamannya. Semoga kalian bisa termotivasi. Silakan Wanda. Silakan. Ya. Selamat pagi. Pagi juga. Perkenalkan nama saya Wanda Farah. Saya di sini sekedar sharing kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya mengikuti lomba membuat aplikasi dan mewakili Indonesia kemarin. Dan bagaimana pengalaman saya sampai di titik ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kesuksesan adalah satu kata yang menjadi keinginan setiap manusia. Akan tetapi, tidak sedikit manusia yang ingin sukses, tetapi mereka tidak mengetahui caranya. Oleh karena itu, jika kalian ingin sukses, hal pertama yang dilakukan kalian tentukan adalah impian kalian. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, tidaklah mudah yang seperti kita lihat. Akan tetapi, ada berbagai rintangan yang harus kita lalui agar kita bisa meraih kesuksesan itu. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat meraih kesuksesan, kecuali untuk orang yang selalu berusaha dan berdoa. Di saat kita mendapatkan hambatan, rintangan, dan masalah-masalah, biasanya kita akan hilang semangat atau galau. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri.